Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video yang kedua dari Keting Telur Salva yang sebelumnya. Link ada di deskripsi. Kita mau keluarin beberapa telur dibantu sama siapa ini? Sama Rio sama Fikri. Orang yang tidak asing selalu masuk ke konten ini. Oke, Fik, mau dibuka yang mana nih, Fik? Boleh nih kameranya, apa mau lihat? Ini banyak banget, ini juga udah pada keluar nih beberapa anak Salva nih ya. Ini banyak banget ya. Boleh Pik, ambil Pik, yuk bantuin keluarin biar cepet lah ya. Kita keluarin nih, gini nih, yuk kita keluarin aja ya, soalnya di kasihan juga dia ngelingkar terus di sini. Ini masih ada cadangan makanannya, cuman tahun kemarin kita cutting yang masih ada cadangan makanan sedikit gini masih tetap hidup. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting udah waktunya. Ini kan udah lihat, udah waktunya kalau ini. Palingnya kuning-kuning ya. Kemarin itu Harry sempat ngeliat yang bungku katanya, cuman nggak tahu nih yang mana yang bungku. Kita lihat aja ya. Ini. Ih. Boleh. Nih, pegang, Pik. Nih, keluar sendiri nih, lihat. Nih, sini. Wis. Wow. Ini canggih nih. Masih ada nih baru keluar. Iya, udah ke bawain aja yuk, pelan-pelan. Nih, lihat. Ini masih tidur dia. Nih. Oh. Ini Salva Paliti Jawa ya. Cuman kepalanya kuning banget kayak kawin sama Sumbawa keluar ya. Sendiri. Oke, ini dia beberapa telur salpa, telur salpa. Anak salpa ini, anak salpa yang udah keluar dari telurnya, banyak banget ini dia. Ada juga sebagian yang masih ada cadangan makanannya ya. Nih, lihat. Wow. Banyak banget. Oke, karena salpanya banyak banget telurnya, yuk kita cuci aja yuk. Dulu ada kan sampah. Biasanya sih harus dikasih alas tisu ya yang lembab, soalnya dia masih sensitif banget kulitnya. Tapi nggak apa-apa deh, kita cuci sambil kita cari yang bagus ya. Nih, ini bagus nih, lihat nih. Ini dotnya lumayan. Nggak bolong. Ini kita cuci. Mana lagi ya yang bagus ya? Nih, yang ini masih kasihan banyak. Bagus nih. Wis. Lihat. Oke, boleh. Masih banyak lendir, bau amis. Nih. Ya, teman-teman. Ini salpa hasil tetesan itu biasanya yang dari alam itu segede gini, larinya udah bukan main lagi, cepat banget ya. Cuman kalau yang udah hasil ternakan kayak gini, dia cenderung anteng, lihat kalem banget. Nih lihat beberapa contoh anak salva. Ini teh tanggal berapa sih kita nginkub yuk awal yuk? Tanggal pas ini pas ngelor, pas ngelor itu tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei, netes tanggal 8 Desember, 7 bulan berarti ya.
Yeah. 7 bulan pas. Biasanya yang 7 bulan kebanyakan male atau jantan. Panen, guys. Masih lucu-lucu anjir. Yang segini. Lu lihat imut-imut. Ya banget. Oke, ini beberapa anak salva yang udah keluar semuanya. Kita paling kemarin nih, Yo? Buat jadi ini. Buat jadi anak-anak ya? Jadi anak-anak. Buat anak-anak ya? Anak-anak, buat jadi bahan edukasi. Kita bagiin ke anak-anak Conipers ya? Komunitas Conipers. Nih, lihat nih. Banyak banget. Buat jadi bahan edukasi mereka. Oke? Buat kalian yang udah nonton konten ini, terima kasih. Yang mau ditanyakan boleh komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Oke? Bye-bye.